Ancaman penjara paling lama 10 tahun mengancam kehidupan H, pelaku tindak pidana porno aksi di tempat umum di Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat. Perbuatannya yang sempat viral di media sosial memudahkan polisi untuk meringkus pelaku. Senin siang, Kapolres Kota Waringin Barat, Ajun Komisaris Besar Polisi Devi Firmansyah mengatakan, pelaku mengaku melakukan porno aksi di tempat umum karena terpengaruh film porno. Kemudian oleh si korban dikejar dan sempat direkam handphonenya, dan pelaku ini sempat melarikan diri dengan menuntun motornya, dan videonya sempat viral beberapa hari yang lalu. Bersama pelaku yang sudah ditetapkan menjadi tersangka, polisi juga menyita satu lembar celana pendek dan satu lembar baju kaos sebagai barang bukti. Ririn Binti melaporkan dari Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat.